Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Bu Empat Putra, channel Ewang Desa sing saben dina ngupload video sak rupa-rupa. Mari teman-teman lihat tanaman tabulampot saya. Ada di sini ada jeruk. Ini masih saya tanam di dalam pot ya, teman-teman. Mari kita lihat perkembangannya. Ini adalah cara merangsang buah ya teman-teman, dengan cara saya pruning daun-daun yang sudah tua, dan akan saya tinggalkan 4 atau 6 daun di atas. Nah, pokoknya cabang-cabang yang kecil juga saya akan pangkas. Nah, seperti ini supaya bisa berbunga. Pokoknya dipotong-potong aja teman-teman, dihilangkan daun-daun tua itu, ditinggalkan di pupusnya itu 6 atau 4 daun saja supaya cepat berbunga ya teman-teman. Nah, ini dia, ini kalau sudah semi langsung mengeluarkan calon bunga teman-teman, seperti di sini. Tuh. Alhamdulillah. Ini juga masih saya tanam di dalam pot, teman-teman. Pohon jeruk, nah, sementara mengeluarkan calon-calon bunga. Nih, teman-teman. Nih, bisa dilihat. Alhamdulillah. Nah, wae gembel banget. Nih, sudah kelihatan. Dan di sini juga ada, teman-teman. Oh. Di sini ada. Di sini ada. Nah, di sini juga ini ditunas-tunas baru langsung bermunculan calon-calon bunga, teman-teman. Tuh lihat. Nah, seperti ini. Ini dari dulu, teman-teman. Ini sudah 3 kali berbuah. Nah, tetapi setiap kali muncul tunas baru atau tunas air begini, langsung mengeluarkan bunga teman-teman. Dan saya tidak tahu ini nama jeruknya jeruk apa, karena kemarin ini hanya anak saya nyangkok di rumah temannya gitu teman-teman. Tuh, Masya Allah, bunganya bisa dilihat teman-teman, calon bunganya itu banyak banget. Ini tidak pernah disemprot ya teman-teman. Kalau disemprot itu disemprot apa? Coba teman-teman komen di kolom komentar. Nah, ini batangnya aja masih besar jari telunjuk saya teman-teman. Ini benar-benar masih kecil batangnya. Dan ini teman-teman masih bermunculan tunas-tunas air. Ini nanti akan saya lihat kalau ada muncul calon-calon bunga ya saya pertahankan, kalau tunas air saja akan saya potek ya teman-teman. Bisa kita lihat ya teman-teman, semakin hari semakin bunganya bermunculan dan kelihatan banyak sekali. Ini ada yang sudah mau pecah bunga ya teman-teman. Alhamdulillah, semakin hari bunganya sudah pecah. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman, tuh sudah ada mulai nampak pentil-pentilnya ya teman-teman. Tapi ini nanti biasanya rontok juga, dan ini ada kupu-kupu. Biasanya ada yang rontok juga teman-teman, karena ini dahan apa rantingnya kecil, jadi nanti tetap akan saya sortir untuk dipertahankan buahnya itu satu atau dua saja. Nah, gembel banget teman-teman. Alhamdulillah, senangnya punya tanaman tabulampot di rumah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya supaya punya tanaman tabulampot di dekat rumah. Tunggu-tunggu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah.
dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Tunggu video saya selanjutnya, akan saya lanjutkan nanti kalau sudah keluar pentil-pentilnya jeruk sankis saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.